Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi ya. Kali ini saya sudah sampai di pinggir sungai. Kita baru saja tiba. Tiba-tiba ini cuacanya mendung, langsung turun hujan ya. Ini gerimis. Masih gerimis ya. Tapi tetap kita lanjutkan mancing. Ini piranti yang saya gunakan, satu set dari Harau. Ini jorannya Harau Seker ya, 2-10 lb, dan reelnya Harau Komando ukuran 2000. Ini pancingnya saya pakai pancing Musashi. Dan untuk umpan, seperti biasa, umpan andalan untuk mancing ikan baung, yaitu umpan kucur. Langsung aja kita pasang ini umpannya, kita lilit-lilitkan. Ini umpan kucur sudah siap untuk mancing. Bagi teman-teman mungkin yang pengen membuat umpannya ini ya, link pembuatannya saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Langsung aja kita mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap ya, langsung strike. Biarpun ukurannya nggak seberapa besar, tapi alhamdulillah. Kita bungkus dulu ini. Kita pasang umpannya. Ngangkut kayu lagi. Akhirnya ya, kena juga setelah nyangkut kayu tadi. Baung kuning. Langsung kita bungkus ini.
Mut. Aduh, nyangkut lagi di kayu sini. Es. Kita selamatkan dulu ini karena nyangkut. Alhamdulillah ya, setelah nyangkut akhirnya kena juga ini. Baung kuning lagi. Langsung kita ikat. Nah, alhamdulillah ya. Kita mancing di sini dapat 3 ekor mantul. Tapi ya. Es. Es et eh. Ditelan habis. Kena. Wah. Mantap ya ukurannya ya. Lumayan super yang ini. Thank you.
Aduh, aduh. Tangkap dulu, ada. Kurang ajar ini. Aduh, sakit. Sakit sekali ini kena anunya nih. Kena durinya ya. Aduh, kita pukul otaknya dulu nih untuk obat. Wah, linu rasanya. Nih ya, kena anunya, durinya nih yang sangat berbisa nih. Aduh. Ini kita kasih otaknya ini biar gak seberapa sakit ini ya. Nih, gara-gara kurang hati-hati tadi nangkapnya. Aduh. Kira-kira ada yang tahu nggak solusinya apa kalau habis kena ya duri ikan baung ini? Ini durinya sangat tajam ini. Ada solusi obat apa kira-kira ya? Weh, weh, linu. Ini sudah saya kasih otaknya ini. Oke ya sahabat mancing, kita istirahat mancingnya. Ini hasilnya ya, masih dapat 5 ekoran ini nih. Istirahat karena tangan saya rasanya cenut, rasanya ngilu gara-gara tadi ini ya, kena apa itu durinya ikan baung itu. Tadi sempat kita salah tangkap, nancap dia di sini, cep gitu. Wah, rasanya ngilu. Untuk mancing enggak tahan aku. Rasanya pegel betul tangannya. Jadi kita pulang ya, kita istirahat. Alhamdulillah masih ada rezeki ya. Walaupun ada sedikit insiden ini. Jadi terima kasih banyak sahabat telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sahabat mancing dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dimurahkan rezeki. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiwak gurih.